that you traveled in your novel. After that, like Frida Kahlo, we connect like eyebrows. You look just like my style. Tarik sih, semuanya. Udah nih? Udah. Ya elah. Udah selesai? Ya. Udah pulang lo ke Solo? Lagi dong. Kita di Jakarta gak tiap hari loh, Kak. Iya juga sih. Ya udah kalau gitu nih ada Kicle. Resmi nikah jadi Tajanet mantan istri Danu Sofian Unggaha Curhahat. Kan itu mantan istrinya Danu, bukan gue. Oh iya juga. Emang dia sama mantan istrinya ini gak? Akrab gak? Akrab gak? Enggak, aku gak. Touch gak? Aku gak kenal karena sebelumnya aja aku gak tahu dia tuh punya istrinya siapa dan segala macam. Taunya cuma di medsos, diceritain sama si suami aku yang sekarang. Tapi belum pernah ketemu. Ada yang mau nanya gak tuh? Ada yang mau nanya gak tuh? Tuh. Terus? Itu mantan suami kontakan nggak? Itu masih kontak. Kalau itu jujur aja untuk masa lalunya dia, aku udah ngasih kesempatan selesaiin dulu. Misalnya kalau kan dia ada anak, ternyata aku selalu ngingetin dia untuk tanggung jawab, tetap tanggung jawab sama anaknya. Jadi tiap bulan tetap ngasih buat anaknya. Wow. Bertanggung jawab. Harus aku ingetin terus. Oke, okay, Niki bakal mencalas Vince Boy ini untuk gombalin Janet. Wow. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang ahli gombal mana ahli gombalin? Kak Janet, apa tuh? Iya, manggilnya Pak Nobi. Iya, udah beb aja ay, gitu, nggak apa-apa. Marot. Oke, Cayang. Ayang Janet. Iya, Cayang. Asik. Ayang Janet itu sering ngeliatin tulisan kecil yang ada di power bank enggak? Di power bank tulisan kecil aku ngeliatnya yang power enggak iya, ngeliat yang kecil. Seperti itu, kamu yang enggak pernah perhatiin tapi selalu ada A. Oh. Kak Jamet. Biasa-biasa. Kak Jamet. Lu papa udah nyakitin nih. Tahu enggak Kak bedanya iya, Kak Janet sama Jogja? Enggak tahu. Kalau Jogja istimewa, kalau Kak Janet istimewa. Tenang-tenang saya. Iya, iya, Kak Janet. Jas yang biar kalau enggak lucu ya. Iya. Kak Janet. Ya ampun langsung pipitnya. Ayo. Ini romantis nih. Kak Janet, ya. Tahu nggak? Aku kalau habis beribadah nggak pernah mengucap doa lagi. Iya. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu kalau. Aduh. Ya. Bukan boleh ngomong. Oke, satu lagi. Pergi ke Perancis. Beli buku buat sinal. Cakep. Nyai cantik bikin aku enggak bisa turu. Udahlah enggak usah rayu-rayuan, mending kita tanya aja hasil tadi tuh gimana hasilnya. Lupa deh, kayaknya lupa deh. Ayo cepat. Nah, sekarang gue mau nanya apa rencana Vince Boy kedepannya setelah ini? Mau bubar. Setelah ini. Ini aku jawab ya. Jadi setelah rencana Vince Boy setelah ini, kita mau bareng-bareng ke puncak, ke base campnya Dewi Persik. Oh, itu beda. Itu beda. Beda. Nah, jadi kedepannya Vince Boy ini kan lagi viral. Jadi aku nggak mau Vince Boy ini cuma viral di sini doang. Sesaat doang. Jadi kita pengen ya jangka panjang. Ya. Jadi kita nggak pengen asli terlupakan gitu loh. Jadi kita pengen nanti ada proyek-proyek yang kedepannya yang caranya, bisa. Caranya gimana biar tetap betah? Jadi nanti ini kita kepo digantiin itu. Vince Boy kepo. Kalau Jero, karena udah tenggelam di TV, kira-kira apa lagi yang mau dilakukan? Tenggelam di laut. Melanjutkan karya-karya saya bersama My Trip, My Adventure. Wow. Lanjut! Fire, Great!
Siapa di antara kalian yang paling ngeselin? Adam. Adam. Ini. Oh gitu, biasanya kalau ngeselin tuh ngapain? Ngeselin banget, berisik banget. Berisik banget. Oh gitu. Yaudahlah bosen gue, yaudahlah gue mau posting aja ya. Oke? Oke. Nah pokoknya jangan lupa terus saksikan di Kita Kepo Sabtu Minggu jam 8.30 cuma di Trans TV. Betul. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan. Janet, semoga perkahwinannya untuk yang terakhir. Amin. Aku amin. Terus kotak-kotak perutnya ya, sayang ya. Kok dia yang dipanggil sayang doang? Kita bintang tamu yang lain tuh dipanggil sayang. Ya beda dong. Ya udahlah kalau begitu ya. Nih kita pamit dulu dan Vince buat Tata Janeta, aku amin. Sampai ketemu. Oh ya, Janeta Janet. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa terus saksikan Nikita Kepo pokoknya di Trans TV. Nikita Kepo! Kepo! Kingdom that you toppled in your novel, after that life free to color, we connect like eyebrows. You look just like my style, like you living life how I've been living right now. Like Paloma, St. Picasso with her crib out in Morocco, pouring whiskey.